Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya serangan siber di KTT G20 Bali. Sigit menjelaskan bahwa Polri telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara. Dalam koordinasi tersebut, BSSN menjadi leading sektornya. Karena memang yang namanya serangan cyber ini kan walaupun leading sektornya BSSN selaku penanggung jawab terhadap keamanan sistem jaringan, namun tetap proses penegakan hukum dan pencarian pelaku tetap harus kita lakukan. Sehingga dari awal sebaiknya kita semua siap menghadapi kondisi di mana tiba-tiba ada serangan. Menurut Sigit, antisipasi pencegahan serangan siber dilaksanakan di seluruh lokasi event internasional tersebut. Lokasi itu meliputi lokasi utama dan lokasi pendukung yang terhubung dengan koneksi internet. Ia pun menekankan bahwa KTT G20 dapat berjalan dengan lancar dan aman dari gangguan siber. Sigit juga meminta seluruh stakeholder untuk terus mematangkan langkah maupun skenario atas segala dinamika yang kemungkinan dapat berkembang. Jadi tadi kita minta untuk itu betul-betul dilakukan persiapan begitu ada serangan, bagaimana recovery yang bisa dilakukan sehingga tidak mengganggu kegiatan utama.